Coba, ayo. Alamatana soleiku bapak. Liane, liane, ndo ojo alamate, alamate wis jelas. Balun turi Lamongan. MI. MI. Baru kelas 3 aja suara kamu udah kayak gitu. Ini yang vokal-vokal ini kena mental gara-gara suara kamu. Bener keren, Habib Anies. Kasih jempol buat kamu, top jempol dua buat suara kamu. Kamu bisa akan didoakan Habibnya, didoakan. Makasih Habib Anies. Makasih Habib Anies. Semoga tambah ganteng. Amin, amin. Kamu kok tahu aja anak ganteng? Eh, itu Pak Lurah itu Pak Lurah. Pak Lurah sama Habib Anies lebih ganteng mana? Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Ayo ke ono. Eh, para nih. Para nih. Ah, makasih Salim juga. Ah, makasih. Udah. Kalau Abah Anza ganteng apa enggak? Ganteng, Pol. Malah ngegai. Aku padahal berharap enggak lo tadi. Gara-gara kamu bilang ganteng, yeah. Cair bolo. Cair bolo. Apa didoain dulu dong? Apa didoain dulu? Ayo. Semoga Abah Hanza, rezekinya tambah lancar. Amin. Tambah ganteng. Terus tambah manis, tambah soleh. Terus. Uh-uh. Engke isangune wake. Amin. Terus. Rene terus tambah istri. Iki error iki. Hon, nanti ada agenda kotak amal para jamaah untuk donasi Palestina. Nggih, ikhlas nggih. Untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, Masya Allah kita enak, kita bisa ngaji. Ini pun sampai dini hari kita bisa. Coba saudara kita yang di Palestina, sholat nang masjid aja dibom. Lagi ibadah di gereja dibom. Itu korbannya bukan cuma umat Islam. Umat Kristiani juga banyak yang menjadi korban di Palestina. Masya Allah, itu udah bukan soal agama ya. Itu udah kejahatan kemanusiaan. Udah kejahatan kemanusiaan. Masya Allah, rumah sakit dibombardir. Wanita, anak-anak yang gak boleh dalam peperangan, undang-undang perang itu gak boleh. Diserang, dibantai. Masya Allah. Gak kuat kita kalau bicara soal itu. Jadi ya udah sering ada yang bilang, Abah itu, Abah Hanza itu kalau ngaji kok gak pernah nyinggung-nyinggung Palestina, kamunya yang kurang mengikuti ceramahnya saya. Halo? Siapa yang gak prihatin saudara-saudara kita di sana dibantai kayak gitu? Iku kate nandi iku, kebelit kedungo ya ta? Kate infak malah minggat. Ayo, tadi siapa yang tantangannya sholawat gayanya Habib Anies. Ayo berdiri. Ayo berdiri, berdiri Mas. Coba berdiri. Mana tadi? Sampaian. Agak sini, hadap sana. Hadap sana, nanti kamu nyundul TV nanti. Agak geser sini Mas. Cepat Mas, waktunya udah malam. Coba agak geser ke sini. Hadap sana aja, hadap sana ya. Astagfirullahaladzim. Hadap sana. Namanya siapa? Astaghfirullahaladzim. Lemot. Saya Rama Yai. Eh? Sama Saya Rama Yai. Rama, rumahnya mana? Blungkan. Blungkang mana? Blungkan, Sendangrejo. Lamongan. Oh, Lamongan, Blungkang, Sendangrejo. Ya udah langsung, enggak usah lama-lama. Coba tirukan salah satu nasyid, salah satu nada dan gaya sholawat yang biasa dibawakan oleh Habib Anies. Ya. Gak iso sama nape kaya aku gak iso. Dzalikal fadlu minallah. Ayo kamu tiru. Gak harus itu, yang lain. Siapa ya? Ayo. Ya Rasulullah. Ngejer-ngejernya mulai dapat.
Terus terus, nggak usah malu sama orangnya. Siapa nanti kamu, siapa tahu nanti kamu dijadikan vokal gawe. Ayo terus, ayo ayo. Salamun ali. Nah, itu salah satu. Ya Rafi Asya di wadarajim. Afatayaji. Rotel alamin. Emang Habib Anis yang ngeder-ngeder nunggu suaran? Hah? Ya gak apa-apa, kamu mendekati gak apa-apa. Kepengen tafaulan, niru beliau cengkoknya keren. Eh, terus, terus, terus. Ya uhaylal judi wal karami alamati anak soleiku papa. Cukup keren. Habib Anis ini komunikasi sehari-harinya pakai bahasa Indonesia, tapi beliau itu sering bahasa Jawa, keren, luar biasa. Padahal kadang juga ngerti arti nih. Lo sampai duet sama saya, sholawatan, itu saya pakai bahasa Indonesia, beliau pakai bahasa Jawa. La ilaha illallah. Itu yang saya pakai bahasa Indonesia, Habib Anisnya pakai bahasa Jawa malahan. Makanya lihat toh di Anza Channel itu ada itu. Kita antem sisan lo. Aku ini serius aku ini. Eh coba kamu bisa enggak menggerakkan jamaah kayak Habib Anis misalnya, atau mendoakan kayak gayanya Habib Anis, bisa enggak? Insya Allah. Ayo coba gimana, ayo coba, ayo ayo ayo. Hei para bolo-bolo ikutin saya ya. Nah, terus terus. Tangannya di atas, ke atas, ke atas, ke atas. Angkat tangannya semua. Semoga rezekinya lancar. Dibujuki. Kun fayakun ya. Ya. Kaping telu asing bocah cilik-cilik uko marang sedulur uko kawe bacik. Top. Nah, nama lengkap Habib Anis siapa? Siapa? Habib Anis Abidin. Habib Anis Abidin. Habib Anis bin Syaf. Habib Anis Abidin ya. Menambah-nambahi jenenge wong. Ya udah, sarung-sarung. Woi. Oh, timku ki ya lemot sisan. Eh tak bereki salon kok. Wong jamaah lemot tak seneni kok malah dirimu lemot. Weh, tim Anza Media, cepet. Oke. Ayo kasih hadiah sarung. Ayo, cepet kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, cepet. Berkat ayunan pedal mangga meluncur. Berkat ayunan pedal mangga meluncur. Terus terusane piye? Yo ngono tok. Berarti sampean rene numpak pedal ngontel ngono ta? Nggih. Masyaallah tak hargai keringatmu. Kene-kene tak kei dhuwit kene. Kene-kene. Kene-kene. Tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Ini barokahnya pedal. Gara-gara pedal Soekarno Hatta meluncur. Nah, merdeka. Merdeka. Pokoke ning dompet iku nek gambare Soekarno Hatta merdeka karena beliau berdua sang proklamator. Tapi lek ning dompet kok Patimura sek perjuangan. Diponegoro barengi perjuangan ya sekan. Pengen merdeka ya kudu Soekarno Hatta sing ning dompet ya. Ya wes ganti, ayo. Siapa lagi? Hai anak kecil, anak kecil. Hai gini anak kecil. Oh ya, ya, ya. Ayo, kamu mau apa? Loh. Langsung dua. Kamu mau apa? Asal yang sholawatan. Bisa kamu? Coba dulu kamu sholawatan dulu, coba.
Ayo. Alamatana soleiku bapak. Liane nduk ojo alamate wis jelas balun turi Lamongan. Kabeh kok alamate, bener kan yang tak sampaikan tadi? Wes selawat Jibril ae nduk. Sallallahu itu ae, ayo banteri, ayo nduk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo iki kok nek kuat repet top terus. Sallallahu ala Muhammad. Klebon lamuk. Klebon nyamuk. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo coba anta syamsun, kuat enggak? Anta syamsun. Segitu, ayo. Anta syamsun, anta badarun, anta nurul fauqahuri. Mas, fauqan nuri kok fauqan guri? Ini meskipun nadanya direndahkan sama dia, tapi keren, suaranya luar biasa. Nadanya agak direndahin dikit sama dia, pinter dia. Karena kalau pas yang nadanya tadi refnya, gak kuat dia. Diturunin, tapi masih keren suaranya. Cemengkling, subhanallah. Luar biasa. Coba kamu sekarang ganti, pakai mic itu. Coba kamu dulu. Nanti sekalian panitia persiapan yang untuk donasi ke Palestina. Mohon panitia persiapan. Habis ini panitia persiapan, ibu-ibu segera siapkan infak terbaiknya. Ibu nang gegem saiki engko panitia pinggirmu kari pleng aja engko panitia tetuk kono lagi juga njukuk dompet buka mele sing lungset. Ayo cepetan nanti gegem kudung ireng 2000 lebokno meneh kalungmu sakmene gedene 2000 ciker tanganmu buwoni sak dompet-dompete lebokno bakul iwak ngono. Ayo coba kamu sholawat kayak tadi aja, sholawat Jibril, ayo. Kamu mau sholawatan atau mau apa? Hah? Sholawat apa? Alamate? Apa? Sholawat? Hah? Kanjeng Nabi. Ayo coba, sung buanter. Sholatu wassalamu. Turu wae. Ayo kamu sayang, kamu duduk dulu. Ayo sekalian, ini Tabuono ya, iki. Ya. Ayo panitianya udah siap apa belum? Ayo sayang, kamu yang sholawatan, sholawat Jibril tadi, Habib Anisnya biar menghemat suaranya. Kamu, Habib Anis sih tertarik sama suara kamu. Habib Anis seneng sama suara kamu, keren cemengkling. Apa juga? Seneng, nanti mau gak tak ajak duet selawat sana sama apa? Rumahnya mana kamu? Jotosanur. Sopo ngajak jotosan? Apa tuh tanya rumah kamu mana sayang? Kok ngajak jotosan? Lamongan. Lah ya rumahnya nak mana desanya? Sanur. Hah? Sanur. Janur. Oke. Ya tadi kok jotosan? Rumahnya mana? Lamongan. Lah ya Lamongan mana sayang? Namira. Oh, Masjid Namira sana? Nggih. Deketnya Masjid Namira? Nggih. Oh, lho ini dari deketnya Masjid Namira lo datang ke sini mangkane, tak pikir anake wong balun. Kebahaya ta? Kamu kok berani naik ke sini, kamu mau apa coba? Kepengen sarung cap mangga? Nanti mau dikasihkan siapa sarungnya? Papa. Oh papa, manggilnya papa. Bagaimana manggilnya papa memang? Papa sama mama? Masya Allah, papa namanya siapa? Pak Teguh Witono. Siapa? Pak Teguh Witono. Kalau mama? Mama Lina. Oh mama Lina lagi tandur besok. Ayo sayang, ayo sallallahu ayo coba nadanya yang kamu pas. Ayo 1 2 3. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bantuan engko. Sallallahu ala Muhammad. Olele. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng. Ah!
ya Habibi. Kasih tepuk tangan, oh keren suaranya. Adik namanya siapa sayang? Laura. Laura, oh keren banget suara kamu. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD apa MI? MI. Baru kelas 3 aja suara kamu udah kayak gitu. Ini yang vokal-vokal ini kena mental gara-gara suara kamu. Bener, keren. Habib Anis kasih jempol buat kamu. Top, jempol dua buat suara kamu. Kamu bisa lagi gak suara solawatan yang pakai nada tinggi lagi selain solawat itu? Bisa apa lagi sayang? Selawat apa lagi kamu yang bisa? Mughram bisa enggak? Mughram bisa? Coba. Ayo coba. Langsung jamalak aja langsung refnya. Jamalak mafitane. Masyafid mitlu ai. Asrafu ani wizal fitati badri tujaya. Udah, pokoknya aku pengen krungu nyengeke. Artinya suara kayak gini nanti kalau udah dipoles, nanti kalau udah bener-bener dilatih, keren kamu sayang suara Laura, keren. Belajar selawatan terus sayang ya. Nanti ketemu Abah lagi, tak ajak duet selawatan kamu. Mau enggak rekaman selawatan sama Abah? Mau. Iya, nanti kalau Abah pas libur ya. Loh, bener Habib, keren enggak suaranya beliau? Keren suara tak antemi sisan ngono. Dan sayang, kamu tak kasih sarung. Sarungnya Abah cap apa? Ayo. Cap mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? YouTube. Oh, dari YouTube. Tahu enggak channel YouTube-nya Abah? Abah Anza. Abah Anza, satu Abah Anza official, tapi yang ramai itu Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like and di share, dan jangan lupa di subscribe juga channel YouTube beliau Anis Sahab. Sekali lagi jangan lupa di subscribe untuk sama-sama mengikuti bersolawat. Kak lek AM Mustafa AM Lamongan gak kudu aku meromosikno, gak kudu engko paling yo videoku mbok upload ngono to kelakuanmu sing gara-gara rame winginane yo perkara videoku ning gone channel YouTubemu oleh adek gak ngaku. Ayo ngomong ogak ono tantemu ngono. channel YouTube beliau Anis Syahab. Seperti nama beliau untuk mengikuti selawatan bareng-bareng sama beliau. Beb ngene iki larang lho Beb rumong ngene iki Beb. Ini sayang Laura tak kasih sarung cap mangga. Lah ini dapat berkah dari Habib, ayo diterima. Ayo diterima, bilang gimana? Ayo didoakan Habibnya, didoakan. Makasih Habib Anis. Makasih Habib Anis. Semoga tambah ganteng. Amin. Amin. Kamu kok tahu aja anak ganteng? Hei, itu Pak Lurah itu Pak Lurah. Pak Lurah sama Habib Anis lebih ganteng mana? Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Ayo keono. Ayo para nih. Para nih.
Ah, makasih Salim juga. Ah, makasih. Udah. Kalau Abah Hanza ganteng apa enggak? Ganteng, Pol. Malah ngekei, aku padahal berharap enggak lo tadi. Gara-gara kamu bilang ganteng. Yeah. Cair bolo. Cair bolo. Kamu suka lihat videonya Abah Hanza di YouTube? Iya. Suka? Suka. Mama kamu juga suka lihat? Papa kamu juga? Udah lama dengerin berarti. Kamu menengok antum itu sono. Ya, kamu bener Laura, suara kamu bagus, suara kamu keren. Nanti kalau kamu belajar terus, kamu bisa jadi vokalis sholawat, bisa jadi penyanyi gasidah. Insyaallah. Tapi tetap Abah pesen ya, nanti pun kalau kamu jadi udah jadi penyanyi hebat, tetap pakai jilbab, tetap nutup aurat ya Laura ya. Ingat-ingat pesennya Abah ya. Nggih. Okay. Tak doain kamu, keren kamu suaranya kamu. Abah yakin suaranya anak ini, suaranya anak ini potensi besar. Luar biasa ini. Apa didoain dulu dong? Apa didoain dulu? Ayo. Semoga Abah Hanza, rezekinya tambah lancar. Amin. Tambah ganteng. Terus tambah manis, tambah soleh. Terus. Uh-uh. Kayak isang newake. Amin. Terus. Rene terus tambah istri. Iki error iki. Nah, nih tak tambahin. Nah. Ini tak tambahin. Nah. Cair bolo. Nah, ini ada tambahan lagi. Nah. Kabaya ta iki. Masya Allah. Hey, Laura. Iki maklare iki kek ono. Yo kek ono rek titik-titik. Iki mau kek ya aku e. Lah iya kan itu dari Abah untuk sampean Laura. Kan sampean dikasih orang-orang itu karena dipanggil sama Abah. Masa Abah enggak dikasih dikit-dikit lah. Lah kan kula ten mriki. Lah nggih makane Abah diparingi titik enggak apa-apa. Niki. Jasa. Ha kene, yo kene. Nggih. Diparingi berapa? Berapa? Musuh mesti ketewu rek. Duit aja. Hah? Sampeyan tak nduwe duwe. Ya duwe tapi kan gak toko sampean. Ini kan repot rek. Ini kan hasil kita berdua. Ya bagi-bagilah dikit-dikit. Ikhlas enggak? Ya. Ikhlas enggak? Nggih. Ya wis, kamu tak kasih sarung. Nggih. Ayo kata-kata dulu untuk sarung cap mangga, ayo. Di hati. Iya, yeah, keren. Ini tak tambahi. Nah, ini tak tambahi ya. Kene duweku, Mbok. Lo kan tadi udah jadi miliknya Abah. Sekarang tak kembaliin ke kamu. Kamu kan udah. Makasih. Sama-sama. Dah, gak bahaya ta? Gak bahaya. Bola, wakai duweku. Sik durung. Tunjukkan duitnya mana. Lah, Laura, nanti kalau kamu solawatannya bagus, berlatih terus, kamu jadi bisa vokalis solawat, bisa jadi vokalis qasidah, kamu tetap solihah ya. Okay. Ingat tetap menutup aurat ya. Okay. Keren kamu nanti okay, suaranya. Aku long pengen dadi iku. Pengen dadi bunyai. Oh, sampean cita-citanya pengen dadi bunyai. Okay, pengen dadi iku apa jangane ceramah. Orang dubi Ya. Insya Allah nanti setelah generasinya Abah kamu penerusnya. Kamu gini loh sayang, kamu nanti ya bisa solawatan, kamu juga bisa ceramah, bisa jadi bunyai nanti kamu. Makanya nanti mondok ya. Nggih. Mondok nanti kamu bisa jadi bunyai, keren kamu. Ajene aku pengen mondok kelas telu ke terus gak oleh karo mama gak teko. Mamamu siapa mau jenenge? Siapa? Mama Lina selalu di hati. Mama Lina selalu di hati. Iki tunggale anake Jarkoni kok iki. Mama Lina selalu di hati. Iya sayang, mungkin mamanya masih belum tega. Kamu baru kelas 3. Nanti kalau udah lulus kelas 6, kamu mondok.
Nanti pasti diizini sama mama sama papa. Kamu saudaranya berapa? Napa? Saudara kandungnya berapa? 4. Kamu nomor berapa? 3. Oh, kamu nomor 3. Keren kamu. Niku bener. Adik saya. Mana? Tuh. Cowok. Cewek. Oh, cewek. Bisa sholawatan juga adik kamu. Preketos. Oh, lek adike preketos. Nek sampean nek Laura kan preketiu. Nek adike preketos. Berarti adik enggak bisa ya? Boten yang bisa kamu. Keren kamu. Nanti mondok sayang ya. Nggih. Bisa kamu nanti jadi bunyai. Tapi nanti kalau jadi bunyai ya, kamu sholihah, kamu niatnya berjuang, niat merawat santri. Terus kalau cari suami hati-hati ya. Hati-hati cari suami. Jangan yang kayak itu bahaya itu. Gak ngelak bojo sih, iku fokus belajar. Lah ya nanti sayang, kalau kamu udah alim, udah jadi bunyai. Gak nawang tua sih, abah. Lah nggih sayang, abah tadi kan ngomongnya nanti kalau kamu sudah jadi bunyai. Sekarang yo fokus belajar. Kayak ning Umi Lailai ku loh. Iya, itu Umi Lailai itu juga muridnya abah. Apa iya? Iyalah. Orang ceramah-ceramahnya niru abah kayak abah kok itu. Kemarin waktu Neng Umi Laila itu ulang tahun yang ngaji abah. Umi Laila sering ke rumahnya abah, konsultasi sama abah. Iya, belajar. Oh, dari ceramahnya abah itu kayak gini. Neng Umi Laila belajar, akhirnya dia bisa jadi kayak gitu. Neng Umi Laila bisa keren. Kamu juga bisa. Aku telu ase, en bocah cile uka marang setula. Ya. Nek sampean tak kayak Nini Laura kamu. Kalau yang di sana itu Neng Umi Laila, memang Neng Umi Laila suaranya keren. Suara kamu juga keren, tapi kamu enggak usah pakai nama Umi, pakai Nini Laura ya. Neng Nini Laura. Kalau Neng Umi Laila kan kaping telu asih, eng bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Bapak dikek ganjel tak ganjel iku lho. Ganjel untumu. Wong dikandani gak oleh tok ganjel kok. Iku lho. Kamu pinter sayang. Kamu nanti bisa kayak Neng Umi Laila. Makanya kamu nanti namanya Neng Nini Laura. Bu, gak bayar ta iki? Gak. Cerewetmu udah dapat, kamu pinter, kamu nanti ngaji pinter sayang ya. Okay. Nah udah, makasih sayang, makasih. Salam ya ke papanya, ke mamanya. Okay. Mau ngomong apa lagi? Mboten napa-napa. Niku. Oh, kamu memperjuangkan dia. Gak. Pacarmu ya. Terus maksudnya apa? Kamu kok nunjuk-nunjuk dia? Le, iku gak sama sama nih, tak saken. Lagi durung lapo-lapo, ayo ngaduko. Ayo azan. Ayo kamu azan. Oh, kalah karo aku iku mati iso. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Kayo kepuyuh arek iki, kayo kepuyuh. Ala salat ya ala falah. Pucet arek iki. Mati salat, kada mati salat. Allahu akbar, la ilaha illallah. Udah Laura kamu sudah. Hei, belum, kamu berdiri dulu. Tenang dulu, kamu jangan komat, wong wedoke gak oleh komat. Ayo kamu azan nak, kamu azan. Lek mosok kalah karo Laura. Allahu akbar. Kadekamati salat. Ayo kamu jangan kalah. Ayo azan kamu sayang, azan. Semangat. Ojo kalah lu, nanti wong e mau. Wong ngitung duit. Ya wis hitungan. Ayo kamu azan. Petno nak, ayo. Allahu akbar. Lah nek sing wedok ngene, sing lanang ngene. Mati dhisik sing lanang. Terus. Allahu akbar. Iki kaya azan nang kuburan kok. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus sambil nunggu istrimu lagi ngitung duit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu enggak usah ikut-ikut mikir duit kamu. Sudah dihitung sama istrimu. Terus asyhadu anna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Terus hayya 'alas shalah nak, hayya 'alas shalah. Laura wis mari tak burung lemu ngitung. Hayya 'alas shalah. Ampun. Engko nang laporan ke suami dapat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah. Allahu akbar nak. Allahu akbar. Allahu akbar. Top, keren, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dah, kamu tak kasih sarung cap. Sarungnya apa capnya? Mangga. Hanya sarung mangga. Ayo kata-kata. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sangu, dah. Pengajian ngono. Semangat belajarnya ya. Ngajinya semangat ya. Dah Laura dapat tambahan dari Habib Anis. Ayo terima kasih Habib. Matur suwun Habib ditungakne ayo. Matur suwun Habib. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Habib. Habib. Panjang umur. Panjang umur. Sehat. Sehat. Tambah istri. Tambah istri. Bales to rumah soalnya aku gak iso. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Habib. Habib. Istiqomah. Istiqomah. Wes matur suwun nggih. Top wes 200 ae. Lagi mau dentok gak iki? Ya pinter, dapat berapa tadi? Boten mantap, boten. Sama hitung angsal pinter nih kuahu. Paling 700 paling bah. Ngono kok paling yowes kata nih ku. Tambahin. Lebih ku 700 paling. Toko aku tok 700 Apa iya? Toko iki. Ya wes kirim salam. Iki anak soleha. Ya. Nini Laura matur suwun ya. Matur suwun nggih. Yuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebenarnya bener saya masih kepengen nerusin ngajinya, tapi ini aku pengen sholawatan bareng sama Habib Anis lagi. Nggih, sebelum nanti kita doa, Pak Lurah mohon izin Pak Lurah ya, ini nanti lewat jam 12 enggak apa-apa nggih Pak Lurah nggih. Mboten apa-apa nggih. Nggih. Mohon izin. Mohon izin. Hah? Subuh. Oke, sampean ning kene sampai subuh, aku ambil Bapak Anis mulih dhisik. Ngeyel ae. Nggih, saya mohon maaf sekali, pokoknya semangat terus dalam berzikir. Kalau lesan kita berzikir, lesan kita bersolawat, pikiran, jiwa dan hati kita akan terpancing sehingga kita akan gampang sambung kepada Allah, sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang akan membimbing hidup kita akan selalu berada di jalan Allah agar bisa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga persaudaraan. Bersaudara dalam akidah, bersaudara sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersaudara dalam kemanusiaan. Ngaten nggih? Saestu kula Anwar Zahid nyuwun agungipun pangapunten. Kula pancene mek pengen ngajak jenengan seneng-seneng. Habib Anis kepengin ngajak jenengan bergembira menyambut syafaat, ngajak seneng-seneng. Sekali lagi saya pesen, politik ojo digawe panas-panasan. Ayo digawe happy mawon, digawe seneng-seneng, oke? Masyo karo bojone iki lho beda pilihan, no problem, ora masalah. Tetep kita bikin happy, tetep kita bikin nyantai. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ki Haji Anwar Zahid. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau menjadikan keterangan yang manfaat untuk